makan sepuasnya dulu. Nasi lodeh dan apa ya, nasi lodeh 19.000 kata di sini. Coba kita lihat ya, murah banget. Apakah juga rasanya enggak murah? Kita lihat. Piknik, namanya piknik. Tempatnya juga dia kekinian juga ya, kejadulan dia tempatnya juga jadul-jadul gitu ya. Ini tempatnya, suasana tempo dulu. Ini udah jam makan siang soalnya, jadi yang pasti ramai banget jam 11. Ih, cakep dalamnya guys. Ini kejadulan yang hakiki. Rantang-rantang bertaburan. Misi ya. Piknik kopi. Ini banyak banget orang. Nih, nasi dan sayur lodeh. Ambil sepuasnya. Ini kayaknya makanan Nusantara lah ya. Dalamnya asri, adem. No. Begini suasananya guys. Antrian juga padat merayap. No. Nah ini dia makan-makannya, pasti makanan kesundaan-kesundaan gitu ya. Ini daging sapi kok. Kita lihat tuh. Dan ini yang pasti lodehnya itu ya. Ini harganya. Dan ini antriannya nih. Oh, itu antriannya dia panjang. Okay. Ah, iyalah. Kayaknya asik sih. Makanya coba nanti kita coba. Kita jajal, kita coba ya. Kita ngider-ngider dulu nih. Suasananya bagus banget sih. Adem. Kita coba intip dari jendela gede ini, pasti gudang bangunan-bangunan Belanda lah ya, seperti ini. Lihat, look at that.
ini dia 35.000. Jadi ini ada lodeh, ini ada tempe bacem, perkedel jagung, baru telur, baru dalamnya ini kayak ada aku timbun dengan ini tomat dan sambal untuk menghemat tempat, guys. Ini Cik Esther, halo. Halo. Selamat makan siang. Selamat makan. Cik Esther, aku ambilin tempat buat ini ya. Dan di akhir acara, setelah makan siang di piknik, sebelum kita lanjut, ini ada pengundian untuk dapat hadiah. Pesertanya sih banyak. Sebenarnya sih nggak berharap juga ya. Soalnya saingannya banyak. Dan ya, berbagi aja ke yang lain yang mungkin rezeki yang lain. Thank you hari ini.